وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين Bermula sunat wudu itu amat banyak. Ha, kita sambung lagi muzakarah kitab Matla'il Badrain wa Majma'il Bahrain karangan bagi Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fattani. Kita hari itunya telah selesai dah musannih menyatakan tentang fardu wudu, faraidul wudu ataupun arkanul wudu. Nah, hari ininya nak masuk wasunanihi. Nah, sunnah-sunnah pada wudu. Nah, perkara-perkara yang sunnah pada wudu atau kita kata sunat pada berwudu. Nah, segala perkara yang sunat pada wudu. Jadi sunat itu artinya yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Nah, mana dijanji pahala kerana kita memperbuatkan dia. Nah, tapi tidak dijanji dosa, seksa kalau kita meninggalkan dia. Tapi tinggal pun bukan kerana tahqir, bukan kerana nak menghina-hina, bukan kerana nak merendah-rendah, tidak. Kerana sunat-sunat tu ialah perkara yang dituntut kita perbuat. Nah, talabul fi'li maknanya. Tapi talaban ghaira jazim. Tuntut perbuat, syarak suruh kita buat. Tapi tuntut perbuat tu tidak dengan putus. Dah. Jadi jangan kata sunat ni buat tak apa, tak buat tak apa, salah tu gitu. Nah. Ada orang yang ngajar kata sunat ni buat tak apa, tak buat tak apa. Kalau buat tak apa, tak buat tak apa tu haruh. Bukan sunat dah. Sunat ni kena buat. Nah, kena buat, dituntut kita buat. Tapi tuntutannya tidak putus. Nah, tu. Sekiranya tidak dijanji iqab, tidak dijanji seksa kalau kita tidak mengerjakannya. Tapi lebih orang panggil afdal dan lebihnya orang panggil umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kerana banyak perkara-perkara yang sunat. Kerana kita ni usia umat Nabi Muhammad ni memang tidak tandinglah dengan umat nabi-nabi dulu. Beribu tahun, beratus tahun usia. Kita ni
Ai puluh jelah. Nak gi ke ratus tu jarang benar dah. Nak jarang benar dah. Nah. Jadi walaupun puluh pun tapi kalau kita pulun sungguh. Nah. Hak benda sunat-sunat kita buat. Karena junjung kita perintah Allah, maka akhirat esok pahala kita lebih daripada umat Nabi dulu yang usianya banyak. Nah. Cemburu umat Nabi. Iya kok umat Nabi Muhammad ni umur pendek ya. Tapi pahala banyak lebih pada kita lagi. Ini kenapa? Karena kita tu mengerjakan perkara-perkara yang sunat. Gitu dah. Kata dia bermula sunat wudu itu amat banyak, amat banyak. Jadi dia tak bila habis lah ni. Nah, kalau nak tahu hok amat banyak tu kena pergi buka kitab mutawwalah. Kitab hok besar-besar lagi. Tapi hok dalam kitab ni dia kata setengah daripadanya. Dah. Setengah daripada yang amat banyak tu. Nah, setengah daripadanya. Sebahagian saja sebut. Itu setengah tu dia panggil min litaba'i. Tidak disebut habis dah. Sebut sebahagian ya. Karena amat banyak. Setengah daripadanya, setengah daripada amat banyak tu ialah mengucap bismillah pada awalnya, awal wuduk. Mana orang panggil awal di sini? Iaitu awal wuduk tu awal membasuh dua tangannya. Kalau kira-kira awal wuduknya ialah basuh muka. Nah. Tu. Tapi awal hok kita nak baca bismillah ni ialah awal ketika mana kita nak basuh tangan. Basuh tangan untuk basuh ke muka tu ha, pak celuk ke buka air pilih, nah, tadah tangan ke apa, air kena tangan tu bismillah. Sunat lagi tu. Dan a'udzu billah dahulu daripadanya, daripada bismillah. A'udzu billah ta'awuz. Ucap basmalah pun sunat. Kemudiannya a'udzubillah ta'awuz sebelum daripada basmalah pun sunat juga. Sunat juga tu. Tu karena kita nak minta halaukan daripada waswas syaitan. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah aku minta berlindung dengan Allah Taala minasyaiton ai min wasawisis syaitan. Daripada was-was yang ditiup oleh syaitan, syaitan al-la'in ar-rajim, yang dilaknat, yang direjamkan dia. Itu. Ini molek sangatlah orang hok was-was tu. Nak kau basuh muka 5 minit dekat sini. Ada orang nyakit was-was. Nah. Tu tak acak auzubillah lah tu. Ta'awuz dulu, minta berlindung dengan Allah Taala. Tak reti kau Arab, tengok Melayu tak apa. Aku minta berlindung dengan Allah Taala daripada was-was syaitan hok dilaknat, direjam. Ha. Macam sunat gitu. Dia tu ni. Maka jika meninggal akan bismillah pada awalnya, awal membasuh tangan. Jikalau sengaja sekalipun tu raya. Sengaja tinggal. Dia tahu sangat kata sunat. Tapi dia sengaja tinggal baca bismillah. Didatangkan yakni nescaya sunat didatangkan yakni dibacakan dia bismillah bila pada pertengahan mengambil wudu. Gitulah. Macam makan jugaklah. Makan kita oh lapar dok. Oh tak ada ingat bismillah gapo dok pakak puak nampak nasi gak puaklah mulu. Mamuh-mamuh gok telah. Mamuh-mamuh gok telah. Tak baca bismillah. Sunat. Sunat kita mendatangkan bismillah. Tu bismillahi. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Atau bismillahi min awalihi wa akhirihi. Boleh. Boleh dua-dua. Dengan nama Allah. Yani aku makai. Atau kalau makai lah. Kalau berwudu. Aku berwudu. Dengan berkat nama Allah. Ataupun aku berwudu dengan minta tolong zat yang dipernamakan dengan nama Allah. Mula daripada awal hingga akhirnya. Tu. Supaya tidak terlepas orang panggil fadilat baca bismillah ni. Tak terlepas. Nah. Kenapa gitu mula lalu tu? Karena hadis marinya
An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda oleh Nabi, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman la yadhkuris lam la liman la yadhkuru ismallahi ta'ala alaihi au kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada jenis semaya bagi mereka yang tidak berwudu baginya, bagi man. Ha, kalau kita pakai dengan mana la tasihus salah, boleh tak? Tak sah semaya bagi mereka yang tidak berwudu baginya, boleh tak? Memanglah. Tak ada ambil semaya, berhadah pergi semaya itu ni. Tak sah. Nah. Tapi kalau kita tengok hadis ni oleh kerana dia sambung pula. Nah. Ada setengah ulama kata la salata tu dengan makna tidak sempurna sembahyang bagi mereka yang tidak menyempurnakan wuduk baginya. Ya pakai nafi situ, nafi kamal dia panggil, bukan nafi sah, tidak. Dah. Kalau kita nak pakai nafi sah pun tak ada apa-apa, zahir tak ada masalah. La salata ay la tasihhus salah. Tak sah, boleh. Tu kan apa? Memanglah bagi mereka yang tidak berwudu padahal dia berhadah, sah ke kalau dia semaya? Tak sah lah. Nah, mana sah? Tapi kemudiannya Nabi kata wala wudu ah, dan tidak ada jenis wudu. Ni kena pakai makna la la nafi kamal. Nah, tak ada nafi sah dah. Sah tu sah kalau kita tak baca bismillah ambil semaya. Sah ke? Sah. Karena dalam Quran pun tak ada sebut bismillah ni. Nah, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, tak ada fazkurismallah, fazkurus ismallahi, tak ada itu. Nah, faghsilu wujuhakum, basuh olehmu akan muka kamu. Itu adalah Quran jelas ilah. Nah, jadi sininya nafi kamal ni, wala wudu'ah, dan tidak sempurna wudu. Nah, gitu. Sah tu sah, tapi sempurna tu dah. Ha, bagi siapa? Liman la yazkurus mallahi ta'ala alaihi. Bagi mereka yang tidak menyebutkan akan nama bagi Allah alaihi atahnya atah wudu. Tu. Hadis ni rawahu Ahmad, rawahu Ahmad bin Hanbal wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Itu daripada hadis ni lah. Tuntutan sunat di atas kitanya apa? Mula kita nak basuh tangan itu sunat kita mengucapkan nama Allah, yang ini sunat kita basmalah. Lagi pula orang panggil apa? Masuk dalam mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa ajzam fahuwa abtar bimakna qalilul barakah. Nah, bimakna qalilul barakah, tiap-tiap hijaan yang ada harga pada syarak, mana syarak tu ambil penting hijaan tersebut. Nah, tapi tidak dimulakan dengan bismillah. Nah, tidak dimulakan dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Nah, maka pekerjaan tersebut terputus, terpotong, berpenyakit juzam. Apa makna? Iaitu sedikit berkah. Berarti kalau kita nak berkah banyak, kita mula dengan basmalah. Nah, mula dengan basmalah. Maka sebab tu dia kata, maka jika meninggal oleh seorang mutawaddi akan bismillah, ini akan baca bismillah pada awalnya, awal wudu. Yani awal membasuh dua tangan. Kalau kira awal wudu basuh muka. Nah, tapi kita tak boleh lah orang panggil kata mula sengoti-ngotinya orang panggil wuduk tu ialah bismillah, tak leh. Kenapa? Syarak telah memulakan dengan membasuh muka. Ibda'u ma bada Allahu bih, mulakan olehmu dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan dengan dia. Mana? Faghsilu wujuhakum, itu mula orang panggil wuduk. Tak boleh kita apa, wuduk kita tu pakai bismillahirrahmanirrahim lepas tu basuh tangih lalu. Nah, tak basuh muka. Mana? Kita buat mula dengan bismillah sungguh-sungguh. Buat mula ngoti.
Tuhan kata farsilu wujuhakum, basuh oleh muka muka kamu. Kita bismillah basuh tangan lah dah sampai siku. Boleh itu. Itu bid'ah tu. Sama juga semayah. Semayah kita mulang dengan apa? Takbiratul ihram. Nah, Nabi suruh mula dan Nabi sendiri pun buat mulang dengan takbiratul ihram. Allahu akbar. Tiba-tiba kita mulang dengan bismillahirrahmanirrahim. Ha, bid'ah tu. Tu bid'ah dia panggil. Adapun kita bismillah dulu sebelum nak akad takbir tu tak ada hal tu kau panggil mula sengoti-ngoti yang dimulakan pada syarak bukan kita baca bismillahirrahmanirrahim rabbi a'udzubika min hamazati syayatin qul a'udzu birabbin nas malikin itu bukan mula nak buka orang panggil mula ke sembahyang tu dengan bismillah bukan kita bismillah a'udzubika min hamazati syayatin gapo tu kita nak baca Quran waca qul a'udzu birabbinnas malikin nas ilahin nas tadi ni itu tak ada hak tu hak tak boleh makna mula ni gini usalli fardhal 'isya'i arba' rakaatin ada'an makmuman lillahi ta'ala bismillahirrahmanirrahim tu orang panggil wak mula dengan bid'ah tu nah ada pun kita Allahu akbar mula dengan Allah akbar ke pas belum tu doa a'udzu billah bismillah rabbi a'udzu itu belum semayal lagi. Tak semayal lagi tak apa. Itu lagu tu. Tu setengah-setengah orang kata, hai, tak leh lah doa a'udzubillah bismillah rabbi a'udzubika min hamazati syayatin qul a'udzu birabbin nas usalli. Lagi marah usalli. Usalli. Nah, Nabi kata bila nak semayal fakabbir takbir. Mana fakabbir? Allahu akbar. Apa doa a'udzubillah bismillah? Rabbi a'udzubika min ya tak payah tu. Nah. Ha Allahu akbar tu memang masuk semaya dah. Kita pun ha usalli pun Allahu akbar juga mula semaya. Lepas tu usalli qul a'udzu birabbin itu ke semaya lagi. Sama juga ambil wuduk ni. Nah, mana mula wuduk? Kena air pada muka serta niat. Ha tu wuduk mula farsilu wujuhakum. Nah. Tu kalau kita pergi ubah tu mana? Basuh muka kita tukar bismillah lah. Ha tu baru baru bidaah ha panggil, baru bidaah. Nah, ha itulah gitu. Habis. Tengok. Maka jika meninggal akan bismillah pada awalnya, yakni pada awal membasuh dua tangannya, ha gitu. Nah, wak meroyah dulu. Jikalau sengaja sekalipun, sengaja, sengeleng. Nah, ameniak tak sebaca bismillah awal-awal basuh tangan. Nah, jawab bagi maka nescaya didatangkan dia yakni nescaya dibacakan dia dia bismillah itu pada pertengahannya pertengahan wudu pertengahan mengambil wudu sunat. Itu sebab apa? Nak wi berkat tadi. Serta nak wi kamal sempurna. Karena Nabi kata la salat la wudu'a tidak sempurna wudu liman la yazkuru smallahi ta'ala alaih bagi mereka yang tidak menyebutkan akan nama bagi Allah Ta'ala di atasnya di atas wudu. Nah itu dah. Tiada, tengok je kecek reka. Tiada yakni tiada sunat dibacakan basmalah. Ha gitu. Takdir itulah. Tiada apabila selesainya selesai wudu ini tiada sunat dibacakan basmalah apabila selesainya selesai wudu habis basuh kaki-kaki apa baru bismillah acak deh bismillah no. Tak sunat adalah dah habis dah panggil sunat dia tu habis dan membasuh dua tapak tangannya mutawaddi hingga kepada pergelangannya nya mutawaddi tu sunat lagi ni sunat yang kedua ni setengah daripada yang amat banyaknya sunat pada wuduk ni membasuh dua tapak tangannya nya mutawaddi hingga kepada pergelangannya nya tangan mutawaddi. Bila basuh dua tapak tangan itu dahulu yakni sebelum daripada berkomo-komo. Ya dah. Toke komo dulu. Tak leh kira buat kita ni jenis orang panggil puak kok ni apa? Kok tali pili tu ke? Puk buka tu cocok mulut kau tu kak komo dulu ni. Ya sunatnya basuh tangan dulu. Tu sunat basuh tangan dulu.
Ini sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Aus bin Aus Ats-Tsaqafi, diriwayatkan daripada Aus bin Aus Ats-Tsaqafi. Qala, kata dianya, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat olehku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a, berwudu. Fastau kafasalasan. Maka nah, membasuh tapak tangan, hal kada tiga kali. Ai ghasala, maksudnya fastau kafa tu ai ghasala kaffaihi, membasuh dua tapak tangan. Kaffai ni tapak tangan depan, tapak tangan belakang, kira-kiranya siapa pergelangan lah. Gitu. Masuk gini dulu. Nah. Fak kita kalau tapak kat ni ya. Nah. Ya arak ni kaf ni depan belakang, dua tapak tangan. Nah, tu sebab tu kadang-kadang baca kitab Jawi tu jangan buat tukar dengan tapak tangan hok kita duk guna dalam bahasa Melayu. Kita gak tapak tangan ni lah tapak tangannya. Ni orang tak panggil tapak dah kita ya. Nah. Macam dalam bab aurat tu kan. Nah, perempuan tu seluruh tubuh badan dia tu aurah, melainkan muka dan dua tapak tangan. Amak pokok ustaz ada hok salah faham tu. Dua tapak tangan hidup faham dua tapak tangan ni ya. Oh dia kata nak pakai sarung tangan kata ni. Ha, kalau boleh buka pun tapak ni kata. Hak ni tak boleh buka ya. Ha, tak betul tu. Dua tapak tangan ni maknanya satu, dua. Ha, gitu. Kalau ada dua tangan, ha, satu, dua, empat jadi. Empat tapak tangan dia, tapak tangan depan, tapak tangan belakang. Artinya dua pergelangan. Ha, dua apa? Dua tapak tangan hingga ke pergelangan. Ni pergelangan ni tulai kan ni. Nah. Ha, tu hak boleh dibuka. Nah, muka dan dua tapak tangan. Nah, ini dua pergelangan tangan sampai ke pergelangan tangan. Ha, gitu. Ha, jangan duk syarah kau kata, "Oh, kena pakai sarung tangan gini ya ya." Nah, hak boleh bukanya hak ni saja. Nah, senang-senang tutup habis ya. Ya. Ha, tu salah paham tu. Salah paham dah. Mana ni? Dan membasuh dua tapak tangannya hingga ke mana? Hingga kepada pergelangannya, pergelangan tangan. Ya, gitu. Bahkan Nabi pun suruh tu. Nabi suruh. Nabi kata, "Iza staiqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu hatta yaghsilaha salatan." Apabila bangun seorang daripada kamu daripada tidur. Nah, fala yarmis, jangan merendam yadahu akan tangannya, hatta yarsilaha, sehingga membasuhlah ia akan tangannya salasan tiga kali. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, kerana sesungguhnya la yadri, tidak mengetahui dia, aina batat nah yaduhu, di mana dia mabik tangan dia tu bermalam, di mana tak tahu nanti ni. Ha, kita tidur ke tangan kita ni, kita tak tahu ni, duk bergaru gapo-gapo dah. Ha, sebab tu kita tu bila bila bangun tidur jangan duk endes lalu yang ni dah. Ha, melainkan air tu lebih dua kolah, tak ada hal lah dua kolah atau lebih. Entah ke air tu kurang daripada dua kolah. Nah, ha, kita duk endes itu. Ha, tu. Dan membasuh dua tapak tangannya hingga kepada pergelangan nyonya tangan. Bila tu? Dahulu daripada berkumur. Nah, berkumur dipanggil madmadah. Berkumur. Nah, tu pun sunat juga berkumur tu. Dan dibasuhkan tu. Kalau kita jawi tu dia tulis dibasuhkan. Apa? Terlebih ho tu. Buah ho tu tu kan jadi waw. Dan dibasuh. Ha, dibasuh. Ha, tak payah ada kah dah tu. Kalau kita jawi lah. Kalau kita rumi tu tak tahu. Ha, kalau kita rumi tu rasa molek dah kok. Dan dibasuh keduanya, kedua tapak tangan hingga ke pergelangannya tadi tu tiga kali. Ha, sunat suku pula tiga kali. Hak basuh tangan saja sekali tu dapatlah orang panggil pahala sunat basuh tangan sapa ke pergelangan walau sekali, tapi sunat laginya tiga kali sunat suku tu. Kena uji sedar sikit dah tu ni. Banyak dah pahala tu dah jauh. Nah, jadi kalau itu basuh sekali ya, basuh sekali ya. Sekali lah hasil lah orang panggil sekurai-kurai sunat, tapi seakmal-akmal sunat tiga kali, kerana Nabi sebut sendiri tadi. Nah, hatta yaghsilaha salasan, sehingga basuh ia akan tapak tangan dia tu salasan tiga kali.
Dan apa? Sahabat Aus bin Aus As-Saqafi pun tengok Nabi SAW sendiri, ghasala kaffaihi salasan. Basuh dua tapak tangan dia tu tiga kali. Ha, jadi tiga kali tu sunat suku. Nah, tu jadi kalau orang panggil kita nak pahala basuh tangan sampai ke pergelangan tangan kita tu sempurna pahala sunat dia, buat tiga kali. Ha, itu dah. Buat tiga kali maknanya. Habis. Jika jika ni apa ni kait kan ya? Nanti ya. Maka sunat ini lain daripada yang dahulu. Oh, okey. Jika taradud ia, ia mutawaddi. Taradud ni berpapoh. Berpapoh hati. Itu orang panggil taradud. Nah, berpapoh hati. Jika taradud ia, ia mutawaddi. Pada suci keduanya, kedua tapak tangan. Bila tu dia taradud, dahulu, ini sebelum daripada memasukkan dia, dia tapak tangan di dalam bijana, mana bekas yang kurang airnya, air bijana daripada dua kolah. Nah, itu kurang-kurang daripada dua kolah. Mana bekas air dia tu kurang daripada dua kolah. Jawab bagi jikanya, maka sunat ini, sunat basuh tangan ni lain daripada yang dahulu. Maknanya sunat basuh tangan kerana taraduk, suci ke tak suci tangan itu lain daripada yang dahulu. Jadi lain daripada sunat basuh dua tapak tangan yang tiga kali tadi. Tu zahir nampak gitu dah. Jadi kalau dia taraduk, taraduk mana papa hati dia, cuci kau tangan aku ni, kau kotor, kau ada najis kau kan. Maka sebelum daripada bila dia nak dia taraduk tu, sebelum daripada dia nak masuk tangan dalam bekah yang kurang air daripada bekah tersebut tu kurang daripada dua kolah. Maka dia basuh tangan tadi tu sunat hak lain daripada sunat hak basuh tangan tiga kali tadi. Gitu deh. Itulah gitu. Artinya hak ni ni basuh tangan sini ni basuh dua tangan kerana taraduk. Basuh dua tangan hok panggil hok kedia ni ialah basuh tangan kerana taraduk. Apa taraduk? Berpapoh hati, suci ke tak suci tangan. Itu sunat suku tu. Adapun orang panggil hok sunat kita basuh tangan hok tadi, hok dia sebut tadi tu, hok tu sunat suku hok tiga kali tu. Tu mana gitu. Ini disebut oleh kita matlamat yang padarannya begitulah. Habis. Jadi kalau seorang itu dia taraduk, tangan dia cuci ke tak cuci, mata dia pun basuh. Basuh hak tu tu bukan sunat hak basuh tangan hak tiga kali tu tak. Basuh hak tu tu kerana sunat kerana taraduk. Apa berpapu hati, tangan aku ni kena gapo malah dengan ada apa orang panggil hak tiga kali tadi tu, hak tu sunat suku, sunat basuh tangan hak suku. Itu kalau kita zahir sini gitu ai nak cerita sini. Ada apa orang panggil air tu lebih dua kolah atau dua kolah, hak tu tak ada kena taraduk lah, seluk gi cuci mata dah. Cuci semata dah. Sebab tu dia kata tadi, mana jika taraduk ia, ia mutawaddi, mana berpapoh hati dia, cuci ke tak cuci, pada suci keduanya, kedua tangan. Bila taraduk, sebelum dah, dahulu ini sebelum daripada memasukkan dia tangan di dalam bijana ini bekah yang kurang airnya, air bijana kurang-kurang kurang daripada dua kolah. Ada pun orang panggil hak dua kolah, tak suruh taraduk dah lah. Lama duduk depan pilih air, duduk cuci ke tak cuci, cuci
cuci lalu dulu. Nah, ini masalah berjana air tu kurang daripada dua kolo. Ha, maka nak celuk cuci kan antara duk. Ha, maka dia pun cucu basuh dulu. Hak tu sunat asing daripada sunat hak basuh tangan tiga kali. Ha, dah. Artinya kalau orang panggil hati dia tak ada apa-apa dah. Kenapa? Air tu dua kolo atau lebih daripada dua kolo. Nah. Ha, maka basuh tangan tu ialah sunat hak tiga kali tadi dah. Ha, itu dah. Habis itu. Dan berkomo-komo kemudian daripada membasuh dua tapak tangannya nya mutawaddi. Ha, tu sunat komo pula. Tu sunat komo. Karena kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil madmadati, telah menyuruhlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dengan berkomo-komo. Ha, itu jadi perintah Nabi situ tanggung di atas mandu atas sunat. Ha, ya kira asalnya amara tu perintah ni al amru hakikatan lil wujub. Kira-kira hakikat perintah amar ni suruh ni ialah wajib. Ha, tetapi ada korenoh mani'ah dia panggil. Korenoh dalil yang menegahkan kita pakai makna asal amar iaitu wajib. Mana? Quran SD. Tak ada sebut suruh madmadah. Ada? Tak ada. Iza kumtum ila salah fal madmadah. Gitu kah? Dah. Ha, fal madmadah tu. Tak ada gitu. Farsilu lah dia dah. Basuh muka. Ha, artinya Quran tak sebut kata berkomo olehmu. Bermana berkomo tu bukan perintah yang wajib. Ha, turun daripada perintah yang wajib tu kepada sunat. Ha, gitu dah. Dan hasil sunat, mana dapat pahala sunat padanya pada berkomo-komo, lagu mana? Dengan memasukkan air pada mulut. Ah, tu hasil dapat dah orang panggil. Bila kita masuk air dalam mulut, dapat dah pahala komo. Nak ta'min pada kata hasil tadi tu, dapat pahala sunat madmadah atau komo tu, sama ada. Ini ta'min dia panggil, nak meratai. Sama ada diedarkan dia air. Ya. Sama ada diedarkan dia air. Ha, edar ni mana-mana? Ah, tu edar. Ha, itu mana edar? Nah, bukan edar pagi gitu ke? Bukan edar gitu. Edar sini maknanya yang masuk air. Ah, tu diedar-edarkan dalam mulut dia tu. Itu mana diedarkan? Sama ada diedarkan dia air, diludahkan dia air. Ha. Atau tiada, mana tiada diedarkan dia air, diludahkan dia air. Tak ludah, pakat leg lu eh. Hasil juga komo. Nah, ya pak masuk air, tak ada khu tak ada. So, gung leg. Dapat ada pahala sunat komo, dapat juga. Ha, itu makna kita. Eh, tu. Baik. Maka jika berkehendak, yakni oleh seoranglah, oleh mutawaddi. Maka jika berkehendak oleh seorang, yakni oleh mutawaddi, oleh seorang yang berwudu, kehendak apa? Akan yang akmal, akan pahala yang sempurnanya nya berkomo. Ha, nya tu kembali kepada berkomo, madmadah tadi. Ha. Maka jika berkehendak oleh seorang mutawaddi, orang yang berwuduk tu, akan yang akmal, ini akan sunat pahala yang akmalnya nya berkomo-komo, ha, diludahkan dia air, kemudian daripada diedarkan dia air. Ha, tu. Jadi kalau orang panggil seorang itu masuk air dalam mulut, pah teleguk-guk, boleh pahala tak kamu? Boleh, tapi tidak akmal pahala dia. Nah, orang panggil boleh sekurang-kurang pahala berkamu. Ha, boleh sekurang-kurang. Kurang lah, sebut kurang. Kurang lah, tak akmal, tak lebih lah. Nah, jadi kalau nak lebih orang panggil dapat pahala berkamu ni lah ke mana? Memang kita kena masuk air dalam mulut. Tu nama kamu dah. Kemudiannya sunatnya kita tu edarkan. Puh, ludah pula. Tuh, ludah. Boleh pahala akmal berkomo. Ha, gitu dah. Ha, jadi kalau tengok orang ambil air gung tele,
Ha, mana mutlak tak kau marah. Tak selalu tegur, boleh dah tu pahala tapi kurang. Nah, kurang. Tu dah agak doa kali kau tak ada tu ni. Ha, pakai gemuk telas lalu dah. Ha, tapi kalau nak pahala akmal, ha, diludahkan dia air, kemudian daripada diedarkan dia air ini dalam mulut. Habis. Dan mengisapkan air kepada hidungnya yang mutawaddi. Ha, ini dia panggil istinsyak. Nah, istinsyak. Nah, ha. Ah, tak ada ni. Kalau kira-kira dalam kitab ni pun tak ada. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita cek dulu dah. Dalam hadis pun tidak disebut kau orang panggil berkoma tu 3 kali, tak ada. Tu contohnya hadis ni dah. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu du'a bi ina'in. Daripada Saidina Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya Saidina Utsman tu panggil orang supaya bawa bekas air. Fa'arfagha fa'afragha ala kaffaihi 3 marratin faghasalahuma. Maka dia basuh tangan dia 3 kali lah. Nah, summa adkhala yaminahu fil ina. Kemudian mengeluarkan tangan kanannya pada bekah. Famadmadha wastansara. Nah, kemudian dia berkomo, su masuk air ke dalam hidung lalu dah. Ha, tu. Summa ghasala wajhahu 3 wa yadaihi ila mirfaqain 3. Tak ada sebut 3 kali. Ha, tak ada sebut lagi setakat ni 3 kali. Nah. Tu. Tapi dalam hadis yang lain ada. Ha, tengok dah. Dalam hadis yang lainnya ada disebutkan 3 kali. Hadis yang lain Anil Miqdam bin Ma'di Kariba qala. Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu'in. Nah, didatangkan Nabi SAW tu akan air wudu. Nah, diberikan Nabi SAW tu akan wudu. Fatawaddaa, maka berwudu Nabi. Faghasala kafaihi 3, maka membasuh Nabi akan tapak tangannya 3 kali. Wa ghasala wajhahu 3, dan basuh akan mukanya 3 kali. Summa ghasala zira'aihi 3, kemudian Nabi SAW basuhkan hasta dia 3 kali. Nah, lengan dia 3 kali. Summa madmadha wastansyaqa 3. Nah, ni ada. Nah. Kemudian Nabi berkomo-komo dan menghisapkan air ke hidung tu 3 kali. Nah, ada kata gini. Nah, komo bahaya hak ada tu seru selalu dah. 3 kali. Nah, waktu big seru. Sini. Ha, tu. Jadi artinya 3 kali jugaklah. Cuma dalam kitab kita ni tak sebut kali kau. Tengok depan aku ada sebut kat depan. Tengok dah. Dan mengisapkan air kepada hidungnya mutawaddi bila kemudian daripada berkomo-komo. Nah, kemudian daripada berkomo-komo. Dan hasil sunat padanya pada mengisapkan air kepada hidung. Isap air pada hidung ni mana istinsyak dia panggil. Eh? Istinsyak. Nabi pun perintah juga dengan istinsyak. Na amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil madmadati wal istinsyaqi. Menyuruh oleh Nabi SAW dengan makna suruhan sunat dengan berkomo-komo dan istinsyaq, memasukkan mengisapkan air kepada hidung. Dan hasil sunat padanya dengan memasukkan air di dalam hidung sama ada diisapkan dia dengan nafasnya kepada hidungnya tu. Kepada batang hidungnya. Kita salah tu. Kepada bah hidungnya. Nah, ya tak ada tang tu. Batang hidungnya. Itu ni. Ha. Ya. Ha, tambah sikit. La'la sawabah batang hidungnya tu. Bukan bah hidungnya. Ha, huruf bah mana pula ada di hidung. Nah. Ha, sama ada diisakkan dia air itu dengan napasnya. Ha, gitu. Ha, kepada batang hidungnya. Dan dikeluarkan dia air. Atau tiada. Mana pakai gung tu tak betul-betul dah air tu. Ha? Boleh dah pahala. Ha, tu. Tapi yang dia kata maka jika berkehendak oleh mutawaddi, oleh orang yang berwudu akan yang akan pahala yang akmalnya nya istinsyak. Ha, pahala yang sempurnanya nya memasukkan air ke dalam hidung
dikeluarkan dia dia air. Ha, dikeluarkan dia dia air. Air itu kita keluar balik. Nah. Ha, tengok kaifiat dia kata. Dan menghimpunkan antara berkomo-komo dan mengisap pada hidung dengan tiga kali cebok. Ha, tengok. Jadi tiga kali juga eh. Sunat tiga kali juga. Nah. Ha, sunat tiga kali juga tu. Dan menghimpunkan antara berkomo-komo, antara madmadah dan mengisap air pada hidung itu. Nah, istinsyak maknanya dengan menghipung-menghipung dengan tiga kali. Itu takluk pada kata menghipung. Menghipung-menghipung tu dengan tiga kali cebok. Nah, lagu mana? Tiga kali cebok. Kita cebok mula-mula. Pak komo, baki lagi. Masuk lah lidah. Ha, gitu. Nah, bukan nedok ah. Ada tu ni. Ha, tu. Tiga kali cebok. Berkomo-komo daripada tiak-tiak daripadanya. Daripada tiga kali. Kemudian mengisap kepada hidung. Ha. Jadi kita cebok, kita ambil air. Nah, air hada tu kita komo, baki lagi pun kita isap air ke hidung. Nah. Ah. Bawa tubik, khu, ludah belah-belah, bawa tubik belah-belah. Ah, gitu juga sekali lagi. Nah, komo masuk air ke hidung. Katu ludah. Nah, waktu ambil air ke hidung, ludah. Ah, nah. Itu afdal. Itu kaifiat yang afdal. Ha. Terlebih afdal itu khabar bagi menghipung. Ha, jadi khabar ia duduk belakang. Nah tu. Jadi gini, bunyi ayat dengan kata gini, dan bermula menghimpunkan antara berkomo-komo dan mengisap pada hidung dengan tiga kali. Tiga kali cebok. Berkomo-komo daripada tiak-tiak daripadanya daripada tiga kali kemudian mengisap kepada hidung. Ya, khabar. Ialah terlebih afdal daripada menceraikan antara keduanya. Antara berkomo-komo dan mengisapkan air ke, ke hidung. Itu afdal lagi gitu. Jadi boleh je kita nak komo dulu. Lepas tu ambil pula. Ngangkut hidung pula. Boleh juga. Hasil juga pahala. Tapi kurang afdal. Kenapa banyak guna air? Itu ni. Tu jadi afdal-afdal ni mana apa? Air aksaru sawabu. Itu mana afdal? Lebih banyak pahala. Jadi kalau kita ambil air pak komo serup hidung waktu bik. Nah, tiga kali gitu, itu afdal daripada menceraikan, neh. Habis itu. Ini kita duk belajar lagu ni tak tahu buat gedek tahu. Biasanya masa tangih komo ya hidung itu tak masuk dah deh. Tetapi musim-musim Covid ni sungguh lah weh. Ha, tengok. Nah, musim-musim Covid ni dia sungguh. Isilah aja ni kalau kita buat sungguh buat sunat tak pandai lekeh ni. Allah. Tak ada kena sanitizer gampur lah ada dia ni. Ah basuh tangan dulu. Nah. Ah waktu komo masuk air ke hidung. Nah. Kenapa ni lubang-lubang rongga kena COVID ni boleh masuk rongga-rongga okey. Nah. Ah kalau nasihat doktor kan kita pergi berjalan mana-mana. Nah. Sebelum kita nak masuk tangan lubang hidung ke mulut ke lubang telinga ke apa, sanitizer dulu. Ah tu hak doktor. Ya sungguh lah tu. Nah, kalau Islam pun ya dah tengok wuduk. Pasuh tangan dulu. Nah, sudah pasuh tangan, bro. Nah, komo masuk air ke hidung waktu ubik cuci dulu. Nah, ya sungguh. Nah, tengok. Allah, cuma kita agak malah ya lah. Hantu duduk di kita lah malah aja itu. Ngaji-ngaji belakang dah. Nah, itu. Dan menyapu sekalian kepala. Nah, ini sunat juga. Kalau kira hak wajibnya menyapu sebahagian kepala atau rambut yang berada pada hak kepala atau hak wajib. Nah, tapi kalau kita nak ambil pahala sunat, oh, menyapu sekalian kepala, bro. Ha, gitu, bro. Daripada depan, bro, ke belakang, daripada belakang, bro, ke depan pula. Ha, tu dapat pahala sunat. Nah. Baik. Adapun menyapu satu suku, ini satu juzuk. Mana satu suku? Ini satu juzuk, satu bahagian. Daripada kepalanya, kepala mutawaddi, maka wajib ia menyapu satu juzuk. Satu suku tu, mana satu juzuk tu? Bukan satu suku, suku bagi dua, ni suku, bukan. Itu nispun pula, dengan mana nispun? Karena Imam Syafi'i, dia pahal pada min, pada kata, ba, pada kata biru usikun tu, ba li tabi'i. Nah, dah. Bukan bor nisbi, bukan bor dengan makna separuh, suku bukan. Bor dengan makna litaba'in, makna sebahagian. Apa?
satu juzuk rambut yang ada pada kepala kita ni, hak kepala kita pak kena air, sah, tak ada masalah. Itu. Nah. Sebab dia kata adapun menyapu satu suku ini satu juzuk. Nah, suku sini mana juzuk? Bukan satu suku, satu separuh. Betul ke? Okay? Nah. Adapun menyapu satu suku ini satu juzuk daripada kepalanya, kepala mutawaddi', maka wajib ia menyapu satu juzuk daripada kepalanya mutawaddi'. Nah, tu wajib atau? Nah, sebagaimana apa? Seperti mana barang, yakni seperti mana huraian keterangan yang terdahulu sebutnya nya keterangan barang tadi tu, huraian. Dulu dia sebut dah kan? Wamsahu biru'usikum, sapu olehmu dengan kepala-kepala kamu. Imam Syafi'i kita faham, wamsahu biru'usikum, sapu olehmu sebahagian juzuk kepala kamu atau rambut yang ada pada hak kepala kamu. Selesai. Tu. Ada ulama mazhabnya faham? Bos itu boleh nisbi. Apa? Suku kepala, separuh kepala kamu. Kata Imam Abu Hanifah, tak ada kira lah. Bo tu ditabaik kau bila nispi. No. Ru'u sikun dengan jamuk. Kepala-kepala kamu. Wajib kena sebutin kepala lah. itu orang panggil khilah di kalangan ulama. Neh? Khilah kalangan ulama tu. Itu dia panggil. Apa? Zanniyatud dilalah. Zanniyatud dilalah. Walau Quran itu mutawatir, tapi dilalahnya zanni. Apa? Sebab tu ada berlaku ijtihad di kalangan ulama. Nah, berlaku di kalangan ulama ijtihad. Tu lagu tu. Baik. Dan jika tiada berkehendak meninggalkan barang yang meninggal pula, menanggal tu rasanya hak molek nah. Dan jika tiada berkehendak menanggal, menanggal ni mana mencabut barang yang di atas kepalanya mutawaddi. Gapo barang yang di atas kepalanya mutawaddi? Bayan pada kata barang yang di atas kepalanya mutawaddi. Daripada serban, oh kita duk pulah serban kat 15 minit setengah je depan cermin. Popo ketung sama-sama surah nak tu ni. Apa tu? Cekak nak buai pula duk 15 minit pula setengah je pula depan cermin nak lilit serban. Saya berasa nah, tak secabut serban. Serban lagi. Atau kufiah, kufiah piyoh lah, kufiah atau kufiah mana piyoh, dan umpamanya umpama serban dan kufiah mana sokok ko topi ko ikut gay lah, nah, tapi bukan topi keledah lah, lihat ni, menyempurna ia dengan menyapu atasnya, atas barang yang di atas kepalanya mutawaddi. Ha gitu. Jadi kita tu ketika kita pakai sebere tu ni. Ha siapa masa kita nak sapu kepala tu tak ada hal lah wajib. Kita pun cabut sikit pak letak air sini ke. Kenalah tu. Lepas tu saya nak buka, nak gok pahala sunat. Ha kita pun ambil basa tadi atas rebel kita, atas piuh kita, atas sokok kita, boleh dah pahala. Tak. No problem. Nak sini? Atas sokok buas rebel sokok piuh ke apa beres. Dah dapat pahala sunat sapu kepala semua kepala. Itu. Habis itu kemudian kita sambung pula semula lah. Mau nak pergi jauh dekat sini ni, ada meeting sikit, dan menyapu sekalian dua telinga. Zahirnya nyonya telinga dan batinnya nyonya telinga. Kita berhenti situ dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udhu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dina al-husna bihurmatihim, wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.